sakit-sakit dan batuk malam-malam. Terlalu sukar baginya menemui istirahat yang lena. Semalam-malaman ia duduk di dapur membuat api menghadap dan membelakangi memanasi kulit kerutnya. Sekali-sekali bila ia batuk keras dan sukar keluar ludahnya, terdengar gelisah dan sayu suaranya. Ai, mengapa belum mati-mati juga sudah tua begini? Sudah cukup dan sudah rampung tugasku di bumi ini. Punya anak, punya cucu, punya cicit. Aku sudah jemu hidup di dunia yang penuh duka dan derita. Mengapa maut belum menjemputku? Mengapa? Berita hari ini, orang tua itu meninggal dunia. Berarti terkabullah sudah permintaan hatinya.